Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini kita akan meliput sebuah kegiatan tradisi, yakni seni tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Apa itu guys? Ya, tidak salah, Reog Ponorogo. Di beberapa kesempatan Reog sempat viral. Reog Ponorogo punya Indonesia guys, bukan punya Malaysia. Ini punya Indonesia. Pada kesempatan yang lalu kita tahu bahwa terindikasi negara tetangga kita Malaysia ingin mendaftarkan Reog menjadi seni tradisi atau budaya asli Malaysia. Tapi fakta tidak bisa kita bantah bahwa Reog berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan itu artinya Reog adalah warisan leluhur, warisan budaya bangsa asli Indonesia. Nah, untuk kawan-kawan, agar UNESCO segera mengakui Reog adalah seni warisan leluhur bangsa Indonesia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, karena Reog adalah kita. Reog milik Kanda, Reog milik kita, dan Reog Indonesia. Thank you.
Oke.